Sebelum masuk ke pembahasan alur cerita legendary Twins, Cakra Divama mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka atas terjadinya gempa bumi bermagnito 5,6 skala Richter yang mengguncang Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya ya, yang tinggal-tinggal di kaki gunung gede pasti kerasa lah. Tetangga Cakra Diva aja sampai 4 rumahnya hancur, guys. Waduh. Buntut dari kenekatan Xiaoyu yang mengejar Yulang ke tempat misterius, pemuda yang bertekad membasmi orang jahat itu dikejar-kejar segerombolan pemburu. Xiaoyu hampir harus mengendap-endap untuk menghindari kejaran mereka yang selalu siap dengan senjata tajam. Namun, berkat kecerdikan seorang Xiaoyu, ia sukses melepaskan diri dari kejaran musuh yang sempat berpencar mencari keberadaannya. Xiaoyu berhasil memasuki salah satu bangunan usai membuka pintu besar yang terkunci dengan memanfaatkan secuil kawat. Begitu memasuki ruangan, Xiaoyu sedikit bisa bernapas lega karena berhasil kabur dari ancaman orang-orang yang memburunya. Namun sejurus kemudian ia mulai merasakan keanehan dari bangunan tersebut setelah suhu yang dingin menyeruak hingga menembus ke pori-pori kulit. Tempat yang baru pertama kali ia datangi jelas membuat Xiaoyu penasaran tentang apa sih isi ruangan yang dinginnya minta ampun ini. Hingga kemudian setelah beberapa meter ia melangkah kaki, sorot mata Xiaoyu tertuju pada seorang perempuan yang sedang melakukan meditasi. Ya, dialah Murong Jiu, putri kepala desa Dusun Gunung Murong yang batal menikah usai acara pertunangannya direcoki oleh Xiaoyu. Nona manis tersebut sebelumnya memang berniat melakukan semedi demi menguasai ilmu sihir agar bisa mengembalikan kejayaan keluarga desa Murong. Dari kejauhan, Xiaoyu yang melihat Jiu memakan butiran pil hitam semakin bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang dilakukan gadis tersebut. Akan tetapi Xiaoyu tetap nekat mendekati Jiu hingga berani mengganggu konsentrasi kultivasinya. Belum berhasil menyadarkan Jiu dari posisi meditasi, Xiaoyu semakin sempral mengelilingi ruangan untuk membaca sederetan tulisan yang terukir di batu-batu besar. Tulisan yang seperti mantra tersebut perlahan mulai membuat Xiaoyu paham bahwa batu besar yang mengelilingi Jiu merupakan bagian dari proses kultivasi untuk mencapai seni transformasi ilahi. Meski begitu, Xiaoyu menganggap apa yang dilakukan Jiu tidak akan membahayakannya, sehingga ia masih belum bisa memilih melarikan diri. Bahkan tatapan mata Jiu yang terbuka setelah sekian lama terpejam hanya membuat Xiaoyu pura-pura ruas. Ah!
Melihat kedatangan Xiaoyu yang tanpa diundang seketika membuat Jiu merasa terganggu, apalagi saat lelaki di hadapannya itu malah berlagak buta. Akan tetapi Jiu enggan menghentikan kultivasinya, melainkan justru meningkatkan intensitas energi yang membuatnya muntah darah. Mendapati Jiu semakin menjadi-jadi dalam meningkatkan kekuatan, Xiaoyu sempat menyiruhkan perempuan itu untuk berhenti karena bisa membahayakan nyawa atau minimal bisa membuat gila. Sampai kemudian darah yang ada di tubuh Jiu keluar dari berbagai titik, mulai dari mulut, pipi, hingga wajah. Saat itu membuat Xiaoyu mengambil tindakan dengan mengeluarkan kemampuan mengobati alat tabib yang pernah ia pelajari di lembah orang jahat. Gagal memaksimalkan kekuatan gara-gara ulah Xiaoyu menjadikan Jiu yang nyaris menjemput maut merasa sangat geram. Ia tak suka apabila urusan pribadinya dalam upaya menguasai ilmu sihir diganggu oleh orang lain, termasuk Xiaoyu. Namun, kekesalan Jiu tidak dipedulikan oleh Xiaoyu yang malah merasa telah menjadi pahlawan lantaran bisa menyelamatkan perempuan tersebut. Bagi Xiaoyu, kekuatan fosil yang coba diaktifkan Jiu belum saatnya untuk dipelajari karena bisa mendatangkan bumerang bagi dirinya sendiri. Bukan hanya itu saja, Xiaoyu yakin kultivasi yang dilakukan Jiu bakal menjadikan orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga meninggal secara menakutkan. Petua yang disampaikan Xiaoyu nyatanya masih belum menyadarkan Jiu bahwa meditasi yang sedang dilakukan benar-benar penuh dengan resiko. Oleh karena itu, Xiaoyu semakin frontal mengacaukan semedi nona tersebut dengan mengancam bakal menghancurkan batu-batu besar yang memuat tulisan mantra. Sontak, Jiu berusaha menahan Xiaoyu untuk menghancurkan batu yang mengelilinginya karena otomatis bisa membuat kejayaan keluarga Murong gagal dikembalikan. Tapi, Xiaoyu yang paham betul dengan resiko kultivasi Jiu tidak mengindahkan peringatan tersebut hingga menghancurkan batu-batu besar dengan brutal. Air mata Jiu menetes begitu deras kala menyaksikan Xiaoyu menghancurkan batu-batu mantra yang melingkarinya. Jiu merasa jadi orang yang gagal, yang selalu menderita selama hidup, bahkan sulit untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Namun tangisan yang dilepaskan Jiu belum cukup untuk mengetuk hati Xiaoyu yang justru semakin membabit buta saat menghancurkan batu-batu mantra. Dalam keadaan sedih yang berbalut dengan kekecewaan itulah, Jiu mendapati sesuatu yang aneh ketika selembar pakaian terjatuh dari atas tepat mengenai tubuhnya. Baju yang jatuh dari atas ruangan sukses menghentikan tangisan Jiu yang pecah setelah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Xiaoyu. Perempuan yang disukai laba-laba hitam itu lantas mengambil sebongkah batu untuk menimpuk tubuh Xiaoyu yang tak tahu diri dengan kesalahannya. Xiaoyu masih saja merasa benar karena telah menolong Jiu meski pada hakikatnya ia telah mencampuri urusan orang lain. Kemarahan Jiu pun semakin memuncak karena kultivasi yang telah dilatih seumur hidupnya harus gagal gara-gara orang luar seperti Xiaoyu. Keberhasilan menimpuk kepala Xiaoyu hingga membuatnya pening segera dimanfaatkan dengan baik oleh Jiu. Kakak dari Zhang Jin tersebut langsung berjalan meninggalkan ruangan dengan mengurung Xiaoyu di tempat dingin seperti itu. Tentu saja Xiaoyu yang telah menyembuhkan rasa pusingnya langsung berniat keluar dari ruangan, namun ia kesulitan karena pintu telah dikunci. Bahkan teknik membuka gembok yang sebelumnya dilakukan Xiaoyu gagal untuk dipraktikkan lagi karena lubang kunci tiba-tiba mengeluarkan air timah. Betapa terkejutnya Xiaoyu yang akhirnya tahu kalau pintu tersebut telah dikunci oleh Zhan Yu, lelaki bertompel yang pernah ia temui di bawah lembah Gunung Murong. Rupa-rupanya, Zhan Yu telah mengetahui keinginan Xiaoyu yang bakal menumpas orang-orang jahat sejak keluar dari lembah orang jahat. Oleh sebab itulah, Zhan Yu berniat membunuh Xiaoyu terlebih dahulu daripada ia yang lebih dulu dibunuh. Akan tetapi, Xiaoyu yang terkurung di ruangan itu tak kehabisan akal dengan mencoba memancing Zhan Yu agar mau membebaskannya. 我身上有燕南天的
Tawaran yang diajukan Shouyu belum cukup meluluhkan hati Zhang Yu yang masih ingin melihat musuhnya mati tersebut di ruangan dingin. Bahkan apabila Shouyu menyerahkan peta harta karun, Zhang Yu sama sekali tak tergiur karena lebih merasa puas apabila pendekar yang ingin membasmi orang jahat telah meninggal dunia. Meski begitu, Shouyu tak ambil pusing dengan nasib sial yang dialaminya, melainkan malah mencoba mencari-cari kesempatan di balik kesulitan terkurung di ruang meditasi Nona Jiu. 你到底是谁? Terkunci di ruang gelap yang teramat dingin jelas membuat Shouyu mencari cara untuk bisa bertahan hidup atau minimal menemukan makanan. Dia tak mengira kalau Jiu bisa bertahan hidup di tempat itu selama beberapa waktu demi meningkatkan kultivasi. Sampai pada akhirnya Shouyu tiba di salah satu sudut ruangan yang menyimpan puluhan pil emas warisan leluhur Gunung Murong. Obat ajaib yang tersimpan di kuali giok hadiah Youji Muyong tersebut langsung memikat hati Shouyu yang tanpa pikir panjang memakannya secara rakus. Tapi, ia baru menyadari bahwa pil emas yang ia makan sebaiknya hanya cukup satu butir saja karena mampu membersihkan perut dan meningkatkan kekuatan. Meski demikian, Shouyu tak peduli dengan time and condition tersebut karena yang ada di pikirannya yang penting dapat makanan yang bikin perut kenyang. Hingga tiba-tiba pil emas yang belum lama ia makan telah bereaksi sampai membuat perutnya mules kepanasan. Shouyu mengerang kesakitan seperti merasakan kobaran api telah membakar perutnya dengan beringas. Di sisi lain, Murong Jiu yang gagal meningkatkan kultivasi telah kembali pulang ke villa Murong di puncak gunung. Perempuan tersebut lantas dikejutkan dengan kemunculan laba-laba hitam yang telah bersembunyi di balik dinding sambil menahan rasa sakit karena terluka. Melihat laba-laba hitam di tempat itu, Jiu langsung mengajaknya ngobrol sebelum pendekar itu melangkah pergi. Jiu mulai membuka hatinya untuk laba-laba hitam setelah sebelumnya ogah menerima cinta laki-laki tersebut karena tidak memberikan keuntungan untuk keluarga Murong. Sementara Shouyu tengah terkurung sakit perut di dalam ruang kultivasi si cabai rawit, Xinlan terus berusaha menemukan pencuri peta harta karunnya. Xinlan bertanya-tanya kepada setiap orang yang ditemuinya apakah mereka melihat keberadaan Shouyu atau tidak. Namun, pencarian Xinlan belum membuahkan hasil hingga ia kembali berjumpa dengan Yujue yang sempat pergi berlari mengejar San Guang. Akan tetapi, Yujue mengaku telah merelakan kepergian San Guang dan ingin melanjutkan perjalanan sendiri demi menuntaskan misi membasmi orang jahat. Bertemu dengan Yujue secara tak sengaja membuat Xinlan menjelaskan kepada pendekar pedang itu bahwa ia sedang kesulitan menemukan keberadaan Shouyu. Tapi untungnya Xinlan mengaku hafal dengan peta harta karun sehingga tak perlu repot mengejar Shouyu lagi. Saat itulah Xinlan keceplosan mengajak Yujue untuk bekerja sama seperti sedia kala. Seolah gengsi, Xinlan lantas menarik kembali ucapannya dengan mengatakan bahwa sebaiknya mereka berpisah memilih jalan masing-masing. Kebetulan jalan yang akan dilalui Yujue sama persis dengan pilihan Xinlan sehingga keduanya seolah bakal berjalan beriringan. Kita kembali ke ruang meditasi Jiu. Nasib Shouyu usai menelan pil emas warisan leluhur Murong semakin memperhatinkan. Bagaimana tidak, ia yang belum menemukan jalan keluar malah membeku di lingkaran kultivasi sambil menahan rasa dingin yang menusuk tubuhnya. Bahkan, Shouyu sampai mengalami mimpi buruk ketika ia mengira sedang berada di lembah orang jahat yang penuh dengan siksaan dari para gurunya. Segera setelah terbangun dari tidurnya, Shouyu merasa tubuhnya jauh lebih enteng dan tidak merasakan sakit seperti beberapa waktu lalu. Shouyu menduga telah berhasil meningkatkan kekuatan berkat pil emas hingga di tahap Ki sejati tingkat pertama. Oleh sebab itu, ia langsung mengetes kekuatannya dengan mengeluarkan beberapa teknik bela diri. Shouyu sampai berteriak kegirangan karena merasakan ia akan sulit untuk ditaklukkan. Yin Feng Song Huan Shao.
Akan tetapi, jurus yang dicoba dikeluarkan Shoyu ternyata belum meningkatkan drastis, melainkan hanya memberikan efek sesaat. Hal itu membuatnya kecewa lantaran merasa keterampilan bela dirinya masih sama seperti yang dulu. Sampai pada akhirnya, ia merasa panas oleh yang muncul di dinding ruangan yang seharusnya terasa dingin. Dia masih belum paham kalau energi pencari jiwa angin Yin ternyata bisa mengeluarkan energi panas, bukan dingin, sebagaimana yang dipelajari Jiu. Hingga tiba-tiba ia kejatuhan batu dari atas yang hampir melukai tubuhnya namun bisa dihalau dengan mudah. Perlahan namun pasti Shoyu sadar bahwa ia kini telah menguasai teknik ki pelindung yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan mendadak. Hanya saja ia masih pusing tujuh keliling karena belum menemukan jalan keluar dari goa dingin. Shoyu pun lantas mencoba melepaskan teknik langkah bayangan dan pukulan bor untuk bisa menghancurkan pintu besar tersebut. Namun betapa terkejutnya Shoyu karena kemampuannya lagi-lagi belum meningkat. Gagal membuka pintu keluar membuat Shoyu jatuh ke dalam air yang hampir membuatnya tenggelam. Kini ia mulai merasakan gejala putus asa dan mengira hidupnya bakal berakhir di tempat dingin seperti itu. Masih berlatar belakang di Gunung Murong, Shoyu yang belum mampu menemukan jalan keluar dari ruang kultivasi Jiu harus menghadapi tantangan baru. Bagaimana tidak, ruangan yang semula teramat sangat dingin mendadak berubah menjadi panas sehingga membuat tubuhnya seperti ikan yang sedang dimasak. Usut punya usut, suhu panas yang menjalar ke ruangan bawah tanah tersebut berasal dari kebakaran hebat yang melahap gedung mewah Villa Murong. Akibatnya, Shoyu merasa kepanasan hingga berenang ke sana kemari demi menyelamatkan diri agar tidak mati di goa milik keluarga Murong. Situasi yang semakin mengancam nyawa Shoyu membuatnya geram hingga berusaha keras untuk mencari jalan keluar. Kekuatan andalan yang ia tempa selama dibesarkan di lembah orang jahat belum mampu menghancurkan dinding pintu ruangan yang terkunci rapat. Shoyu benar-benar marah dengan apa yang sedang ia alami dan merasa hukuman itu seharusnya tidak dirasakan meski telah ikut campur urusan keluarga Murong. Hingga kemudian secerca harapan datang setelah Shoyu melihat timaya menutup lubang kunci mulai mencair. Keberuntungan yang hadir bak Dewi Fortuna itu pun langsung dimanfaatkan Shoyu agar hidupnya tak berakhir di tempat tersebut. Shoyu lantas berenang seperti ikan menuju pintu yang besar yang telah menghalanginya menghirup udara bebas. Sambil menahan napas, Shoyu berusaha keras membuka pintu di hadapannya, memanfaatkan sepotong kawat yang sebelumnya bisa digunakan untuk membobol pintu terkunci. Akan tetapi, Shoyu gagal membuka pintu besar itu, hingga akhirnya ia terpental setelah energi seseorang yang berusaha mendobrak pintu dari luar tiba-tiba muncul. Energi yang keluar dari kaki berukuran besar itu akhirnya membuat pintu jebol sehingga air yang semula ada di dalam ruangan langsung berhamburan keluar. Begitu pula dengan Shoyu, tubuhnya ikut hanyut oleh aliran air yang mengalir sampai jauh hingga membuat ia selamat dari ancaman maut yang hampir merenggut nyawanya. Dalam posisi bertanya-tanya tentang kekuatan apa yang telah menyelamatkannya, Shoyu dikejutkan dengan keadaan Villa Murong yang telah porak-poranda. Belum tuntas Shoyu merasa terkejut, dua orang laki-laki tiba-tiba muncul di atas kepalanya yang kian menambah pendekar cerdik itu semakin kaget bukan kepalang. Dia bukan天心蓝.
Dialah Wang Niu dan Bai Yang Yang mengira kalau Shouyu adalah si nona cabai rawit Sinlan yang diburu karena menyimpan peta harta karun. Niu dan Yang itulah dua tersangka yang telah sengaja membakar Villa Murong demi menemukan Sinlan setelah mereka mendapatkan informasi terkait keberadaan buronannya. Mendapati pemuda yang mereka tangkap bukanlah Sinlan, Niu langsung mengambil tindakan dengan mengangkat tubuh Shouyu ke udara sambil menanyakan di mana keberadaan Sinlan. Dengan spontan akal, bulu Shouyu langsung bergerak untuk memanfaatkan situasi karena dua orang yang ada di hadapannya sedang mencari mantan kolega Sinlan. Jawaban pura-pura tidak kenal yang disampaikan Shouyu disadari oleh Yang langsung menuduh seorang pemuda itu telah berbohong. Niu lantas semakin menjengkramnya tangannya dan melemparkan ancaman kepada Shouyu agar ia mau mengatakan yang sebenarnya tentang keberadaan Sinlan. Tapi Shouyu tak peduli dengan ancaman yang diungkapkan Niu melainkan malah mengeluarkan teknik menyusutkan tulang untuk melepaskan diri. Jurus sakti itu pun lantas membuat Niu dan Yang terheran-heran karena pemuda yang mereka tangkap ternyata memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Keberhasilan Shouyu yang mampu bebas dari genggaman tangan kuat Niu seketika memancing Yang untuk mengeluarkan keterampilan bela dirinya. Akan tetapi, serangan-serangan yang diserahkan Yang sukses dihindari dengan apik oleh Shouyu yang bahkan bisa memberi serangan balasan. Sampai-sampai tubuh Yang terhempas ke belakang hingga ia menyadari kalau Shouyu telah menggunakan teknik serangan pencuci otak ala HHR dari lembah orang jahat. Baku hantam dua lawan satu akhirnya pecah usai si Niu ikut mengeluarkan serangan demi membantu Yang sempat kena pukulan Shouyu. Beruntung, ilmu bela diri yang dipelajari di lembah orang jahat sukses menghindarkan Shouyu dari pukulan-pukulan keras Niu. Malahan, Shouyu mampu mendaratkan hantaman tangan berdarah masuk ke jantung yang membuat Niu sadar kalau pemuda di hadapannya bukan orang sembarangan. Belum cukup sampai di situ, Shouyu kembali menambah intensitas serangan dengan mengeluarkan jurus pencari jiwa angin Yin meski berhasil digagalkan oleh Yang. Betapa terkejutnya Niu dan Yang setelah Shouyu mengaku kalau ia benar-benar berasal dari lembah orang jahat yang dipenuhi dengan petarung hebat. Dengan bangga, Shouyu menjelaskan kalau ia telah menguasai beragam teknik bela diri yang diajarkan oleh para pendekar di lembah orang jahat. Pengakuan Shouyu itu pun membuat Niu dan Yang kena mental, bahkan sampai tidak berani lagi menyerang karena takut kalau didatangi orang-orang dari tempat tinggal Shouyu. Keadaan lantas berbalik arah, karena kini Shouyu berhasil mengendalikan dua musuh di hadapannya yang takut dengan kehebatan guru-guru Shouyu. Malahan ia mulai melancarkan akal cerdiknya dengan memanfaatkan Niu dan Yang berniat memburu peta harta karun milik Sinlan. Pendekar itu berdari telah mengantongi informasi keberadaan Sinlan yang membuat Niu dan Yang tergiur untuk menuruti apa kata Shouyu asal bisa mendapatkan peta harta karun. Sontak saja Niu semakin tak sabar mendengar penjelasan Shouyu terkait posisi nona manis Sinlan saat itu. Dengan pedenya, Shouyu mengatakan kalau Sinlan telah kabur ke Gunung Ome sambil menyembunyikan peta harta karun yang dimilikinya. Padahal sebagaimana diketahui justru, peta harta karun Sinlan telah dicuri oleh Shouyu ketika keduanya bertemu balik tebing yang tidak jauh dari Villa Murong. Informasi tentang keberadaan Sinlan jelas membuat Niu dan Yang curiga karena Shouyu bersedia membongkar sebuah rahasia. Akan tetapi mereka akhirnya menerima penjelasan Shouyu yang meyakinkan hingga pendekar itu bisa berjalan ke Gunung Ome sambil menaiki punggung Niu yang berbadan besar. Tufa, Zong. Shouyu zuo wen lai. Shouyu zuo wo shang mian lai. Wen qian bei, Shouyu zhen shi qian. Ai ya, bi shi wo. Sementara itu di tempat lain, Sinlan dan Yujue kembali berjalan bersama setelah mereka melewati ujian berat di Gunung Murong. Keduanya berjalan menyusuri rimbun hutan sembari memasang sikap waspada kalau saja ada serangan mendadak yang datang menghampiri. Hingga kemudian Yujue memperingatkan Sinlan agar bersembunyi di balik pohon karena ia merasakan ada gerakan yang tidak beres. Ternyata gerak-gerik mencurigakan itu datang dari Zhang Yu yang sedang berlari ketakutan seperti sedang dikejar binatang buas. 救命！救命！我站住！
贼哪里跑？快把东西交出来！站住！站住！这人好像在梦王山庄见过。Zhang Yue yang berlari tergopoh-gopoh sambil berteriak minta tolong lantas mengingatkan Xin Lan dan Yu Jue yang pernah melihatnya di Villa Gunung Murong. Lelaki yang sempat mengurung Xiao Yu di ruang kultivasi Jiu tersebut rupanya sedang dikejar Zhou Quan Hai, si tinju tembaga yang menginginkan peta harta karun. Heseningnya, bukan hanya itu saja, Zhang Yue juga dikejar oleh dua pendekar yang menguasai teknik golok bunga salju Giok Bilou dan pedang naga. Karena merasa terdesak, Zhang Yue akhirnya melemparkan selinting kertas yang diduga berisi peta harta karun. Bie sha wo. Dong xi ge ni. Qiu qiu ni ba. Rao le wo ba. Bie. Peta yang diberikan Zhang Yue tidak begitu saja dipercaya oleh tiga pemburunya yang sedang menuduh kalau mereka telah dibohongi. Bahkan, ketiga pemburu harta karun itu semakin ganas mengancam Zhang Yue hingga membuatnya lari terbirit-birit. Beruntung, Zhang Yue bertemu dengan Xin Lan dan Yu Jue yang sedari tadi mengamati kejadian itu dari kejauhan. Dua petarung yang pernah bekerja sama dengan Xiao Yue itu pun langsung memberikan bantuan kepada Zhang Yue yang sudah sangat-sangat ketakutan. Hingga pada akhirnya, Yu Jue nekat menghadapi tiga lawannya sendirian memanfaatkan keterampilan bela diri yang dipelajari di Istana Yihua. Dengan satu geblikan tanah, seketika membuat tiga musuhnya terhempas tinggi hingga mereka sadar jika kalau Yu Jue bukanlah tandingannya. Tiga sekawan tersebut kabur tunggang langgang dan merelakan Zhang Yue selamat dekat bantuan Yu Jue dan Xin Lan. Seberes tiga pemburu harta karun itu pergi, Zhang Yue langsung mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan tak lupa berkenalan dengan dua orang hebat yang ia temui. Bahkan, Zhang Yue berniat melakukan balas budi terhadap Xin Lan dan Yu Jue dengan cara memberikan peta harta karun yang begitu dicari semua orang. Tapi, betapa terkejutnya Xin Lan tatkala membuka peta harta karun milik Zhang Yue ternyata fotokopian barang miliknya yang telah dicuri oleh Xiao Yu. Bah, balelo gini. Sontak saja, Xin Lan langsung naik pitam dan bergertak Zhang Yue untuk menginterogasi dari mana ia bisa memperoleh peta harta karun tersebut. Namun Zhang Yue tak menyangka kalau Xin Lan belum menyadari bahwa peta tersebut telah disebar luaskan oleh Xiao Yu. Dia siapa? Ini adalah saudara yang bisa dipanggil. Ini apa yang dia panggil? Ternyata, menurut pengakuan Zhang Yue, peta harta karun milik Xin Lan telah diperjualbelikan oleh Xiao Yue yang membuatnya bisa mengkoleksi barang tersebut. Jelas saja kenyataan itu membuat Xin Lan malah besar dengan Xiao Yue dan ingin melakukan balas dendam karena telah nekat menjual barang peninggalan ayahnya. Adapun Zhang Yue mengaku terobsesi dengan rahasia ilmu bela diri yang tersimpan di balik peta harta karun milik Xin Lan, sehingga ia mengklaim rela membeli selembar kertas tersebut dari tangan Xiao Yue. Yang Xiaoyu, aku masih kanconi lah. Seusai menjelaskan asal-usul peta harta karun yang diberikan pada Xin Lan, lelaki Zhang Yue lantas berniat pamit undur diri dari dua pendekar yang telah menyelamatkannya. Akan tetapi, Yu Jue merasa ada yang tidak beres dengan pengakuan Zhang Yue sehingga ia menahan langkah laki-laki itu dengan pedang tajamnya. Yu Jue menganggap Zhang Yue telah memberikan keterangan palsu mengenai Xiao Yu karena pendekar dari lembah orang jahat tersebut pasti tidak semudah itu menjual peta harta karun. Hingga kemudian Zhang Yue meledakkan sebuah jurus yang membuatnya ia bisa melarikan diri. Dari perjumpaan Xin Lan dan Yu Jue dengan Zhang Yue yang kabur tanpa jejak, kita kembali ke perjalanan Xiao Yu yang telah berhasil mengibuli Niu dan Yang. Ketiganya telah tiba di kota Lomu sebelum menuju Gunung Ome sesuai dengan arahan Yang sontak membuat Xiao Yu terheran-heran. Namun si kakek yang berdalih mereka harus mendatangi kota tersebut karena bisa mempermudah perjalanannya untuk menuju Gunung Ome. Selain itu, kota itu juga menyimpan berbagai makanan lezat dan tukang pandai besi yang jago membuat senjata.
Entah ada rencana apa namun yang menuntun Shouyu untuk menyusuri berbagai sudut kota sebelum mendaki Gunung Ome yang menunjukkan bahwa ada jalan pintas di balik kuil Qinlong yang bisa membawa mereka sampai di puncak gunung. Hanya saja di kuil tersebut terdapat berbagai macam rintangan pengancam nyawa yang harus dihadapi dengan segenap kekuatan. Namun Shouyu yang belum curiga dengan rencana Niu dan yang malah kepikat perhatiannya dengan seseorang di sebuah kedai yang sedang berbicara panjang lebar tentang sejarah Ouyang Dingdang. Kemunculan Shouyu di kota Lomo begitu mengejutkan Zhang Yu yang sebelumnya berhasil kabur dari kejaran Xinlan dan Yu Jue. Sosok lelaki berbaju merah tersebut muncul dari kuil Qinlong dan tak menyangka kalau Shouyu ternyata tiba di kota Lomu bersama Niu dan Yang. Shouyu dan Zhang Yu lantas saling berpelukan seperti sepasang kekasih yang melepas rindu selama tak pernah berjumpa. Gokil, gokil, gokil. Episode kali ini semakin membuktikan bahwa Shouyu adalah sosok petarung yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata ya. Nah, pada episode yang akan datang tentu menarik untuk ditunggu bagaimana sih cerita yang bakal terjadi di kota Lomu. Apakah Shouyu akan dijebak orang-orang jahat di sana? Tunggu pembahasan di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.